Okey guys, kalau kita terjumpa pocong, mesti kita akan takut kan? Betul tak? Kita akan menggelabah, kita akan takut dan mungkin kita akan demam terus. Tapi kalau TNI jumpa pocong, korang rasa macam mana reaksi dia orang? Tapi aku rasa mestilah dia orang takut juga. Jumpa pocong kot. Hello guys, assalamualaikum. Welcome back to my channel What's Up Indonesia. What's up everybody? Syukur alhamdulillah bertemu lagi kita di channel aku, iaitu Kaira Channel. So guys, macam biasa sebelum aku mulakan reaction video, aku akan sentiasa mendoakan kepada semua yang sedang menonton. Semoga korang berada dalam keadaan sihat, dipermudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur guys. Amin ya rabbal alamin. Okay guys, kali ini aku akan membuat reaction untuk video inilah yang terjadi ketika pocong bertemu dengan anggota TNI. So kita akan tengok reaction TNI ni ya. Sama ada diorang takut ke memang kita tengok je lah nanti ya. Okay guys, by the way, video ni adalah daripada YouTube channel Bio Militer. Okay, let's check it out. Okay guys, tanpa membuang masa lagi, kita mulakan dalam kiraan 3, 2 dan 1. Oh, ni member-member lah ni. Nak kacau kawan. Apa jadi? Alamak. Jahat betul dia orang ni. Pergi kacau kawan dia. Sempit ke blok? Hei. Langsung tak goyang. Mantap. Ini baru betul. Tentera. Hati tu dah tak ada rasa takut dah guys. Tahu tak? Tak, langsung dia tak terkejut tau. Yelah, ini kawan dia yang main-mainkan dia. Tapi kalau kita pun mesti kita akan terkejut kan. Apa, lepas tu baru kita sedar kan. Yang ni tak ada tau. Dia tengok, dia tak terkejut langsung. Oh, gila. Hati dah keras. Tak goyang. Oh, kacau orang sebelah pula. Jahat betul dia ni. Aduh, tak bangun dia. Nampak? Sikit pun tak takut tu. Aduh, ya. Orang nak tidur lagi kacau-kacau. Sila-sila pocong tu yang kena bantai nanti. Tengok guys, langsung tak takut tu diorang. Perhatikan kaki pocong. Kaki tengah menggoda tu. Make upnya tu biar seram sikit, barulah takut. Hmm.
Ah, ini baru dah nampak terkejut. Itu pun sikit je. Oh, tidur balik. Siap peluk pocong lagi. Aduh, macam-macam dia orang. Seronok juga ada kawan yang otak gila-gila ni. Oh, ni yang tadi yang mula-mula tu ke? Video yang mula-mula. Oh, pocong dah sampai. Hei, kejut dia. Oh. Nasib baik kau. Tidak betul-betul jadi pocong kau nanti. Ni dia takutkan orang lain pula lah ni. Macam-macam. Okay guys, sampai situ je video tadi. Inilah yang terjadi ketika pocong bertemu anggota KNI. Tapi macam kita tengok dalam video tu, kawan-kawan dia orang sendiri yang mengenakan rakan-rakan yang lain. Tapi seronok jugalah, kan? Ada apa, seorang, kalau ada seorang dua kawan yang otak gila-gila macam ni, kan, memang seronok lah, kan. Tapi itulah, memang hati kental, memang kering, memang hati dia memang tak ada perasaan takut tau. Boleh tengok lah reaksi dia orang. So langsung tak ada macam terkejut ke apa, kan. Kalau kita, mesti kita akan terkejut, kita akan menjerit ke apa, kan. Tak tahu lah, mungkin tentera dengan orang biasa mungkin lain kot. Sebab dia orang pun dah menjalani latihan selama beberapa tahun macam tu, kan, untuk kekuatan mental, emosi. So mungkin itulah kelebihan buat dia orang. So sebab tu dia orang punya semangat, dia orang punya hati tu lebih kental, lebih kuat lagi daripada orang biasa macam kita ni. Itu beza dia lah. Ni pendapat aku lah, pendapat aku. So okay guys, tapi kita berdoa lah semoga Allah sentiasa melindungi kita daripada berjumpa dengan benda-benda macam ni. Okay lah guys, sampai sini saja video aku pada kali ini. Semoga kita berjumpa lagi di video yang akan datang, insyaAllah. Peace from Malaysia, I love Indonesia. Assalamualaikum, bye bye. So please sabar kerai, sabar whatever. Okay, thank you.